Saya nak kerja. Semuanya jadi tak cukup. Sewa rumah dah berbulan-bulan dah bertunggak. Hutang kiri kanan, bukan kata keliling pinggang. Atas bawah semua orang duk minta, saya malulah bang. Oh, merepek ni. Tahulah apa saya nak buat. Apa abang buat? Abang sedar tak yang anak kita nak lahir dalam berapa bulan je lagi? Setakat ni apa yang abang dah bagi? Tengok rumah ni. Daripada awal kita kahwin sampai sekarang, macam ni lah tak berubah. Datuk, ini tak cukup, itu tak cukup. Peti ais ni nasib baiklah jiran sebelah yang bagi. Tuan arah ke abang? Jadi manis je lebih. Tanya penatlah abang. Macam mana anak kita nanti nak hidup? Takkan dia nak makan bercatu juga macam mak bapak dia? Awak jangan nak hina saya. Lama ni, adakah kita macam tu? Pernah ke macam ayam? Pernah? Tak ada kan? Tu. Awak tu sarat mengandung. Biar saya je yang cari rezeki. Saya boleh sara keluarga kita ni. Saya mampu. Tak apa, abang tak mampu. Gaji bulan abang tu cukup-cukup je nak bayar duit sewa rumah untuk makan minum kita. Itu pun tak sampai hujung bulan. Lepas tu, Allah, matilah kita, abang. Sayang, sayang, sayang. Boleh tak awak bersabar, awak bertenang? Saya janji kita tak akan jadi macam tu, okey? Kurang tu memanglah kurang. Tapi kita tak pernah tak cukup, kan? Percayalah, rezeki Allah tu luas, sayang. Yalah, abang. Abang ni tak pernahnya nak ambil serius dengan situasi kita sekarang ni. Abang ni tak pernah rasa risau ke? Tak pernah rasa susah hati ke? Saya dah lama tahan dengan perangai abang macam ni. Abang tahu tak yang abang tu dah gagal jalankan tanggungjawab abang sebagai seorang suami? Dulu, bolehlah abang nak tenang sebab saya pun kerja sama. Tolong abang. Tapi sekarang bila saya dah berhenti kerja, macam-macam hal jadi. Laki macam orang lain. Tak ada ke macam abang ni? Awak jangan nak sekali-kali nak menuduh saya yang saya ni duduk dalam rumah ni goyang kaki je tau. Saya tak pernah nampak usaha abang. Apa yang abang bagi selama ni tak cukup. Dan abang tak pernah berubah. Eh, dah lah. Penatlah saya dengar orang bebel ni. Dah, sekarang ni. Sekarang apa? Sekarang saya nak berusaha mencari rezeki. Pandailah saya pun nak buat. Awak jangan risaulah. Itulah. Bila ada masalah je nak keluar rumah. Bukannya nak selesaikan masalah ni. Abang! Isteri aku tengok ni, mesti dia sukalah ni.
suka. RM200. Siap hantar sekali. Apa Imah cakap tadi. Saya malulah. Setiap kali orang datang rumah aje kena duduk kat atas lantai. Saya pun dah tak larat nak bersila kat bawah dengan keadaan mengandung macam ni. Abang, apalah salahnya abang berkorban sikit, beli sofa. Kan ada banyak kat luar sana tu kedai murah-murah yang abang boleh cari. Yang buruk pun saya sanggup duduk. Itulah abang ni. Bila cakap abang tak tahu je. Penatlah saya. Mau beli? Suka? Aizam, beli sofa baru ke? Alah, sofa bandar je, Lima. Bandar? Minta maaflah ya. Saya ni bukan nak masuk campur hal rumah tangga kamu berdua ni. Ni kenapa tak beli sofa baru je? Sofa-sofa bandar ni kau ada pijat ke, habuk ke, tak pasal-pasal si. Tahniah ni kenalah macam mana? Saya okey je lah Kak Lima. Ini pun saya dah syukur sangat. Terima kasih abang. Sama-sama sayang. Kak Lima. Ya. Terima kasih. Kena balik dah ni. Yalah. Assalamualaikum. Salam, Aina. Cantik tak? Cantik sangat. Ni je yang mampu sayang. Sepatutnya dah lama belikan sofa ni. Tak apalah abang, ni pun tanda dah syukur dah sangat. Yalah. Baby, lepas ni kita tak payah duduk atas lantai. Ayah dah belikan ibu sofa. Cantik. Thank you.
Aku harap kau dapat berkhidmat untuk family aku. Tak payah. Ni. Duduklah, duduk sebelah abang. Mainlah rasa sofa baru kita ni. Sambil duduk-duduk boleh tak? Abang manja-manja. Taklah abang ni. Alah, dengan isteri sendiri budak kata tak boleh. Buat ni. Mana semua orang? Kita awak sangat tu. Nizam, awal sangat kau hari ini. Ha? Mimpi apa masa malam? Kau ni pagi-pagi dah buat aku terkejut. Mana ada aku awal? Biasa je lah. Elekkan kau nak bodek Cik Suraya tu. Ha, kau jangan macam-macam. Tak ada aku awal hari ini pasal banyak barang nak kena hantar ni. Bagus. Memang pekerja macam ni yang diperlukan oleh syarikat kita ni. Nizam, ni untuk pagi ni. Oh, okay. Nanti lepas lunch, datang jumpa saya. Kalau yang lunch tu sekalikan saja boleh je. Sekali jalan tuan. Saya tak ada masalah. Kalau ikutkan memang saya nak sekalikan je. Tapi disebabkan Mazri dia ada kerja tak settle dalam straw. So, saya tak nak kacau urusan dia. Okey, tak apa. Saya datang balik tengah hari ni. Ya? Yeah? Okay. Tengok ni, banyak ni. So, saya gerak dulu. Okey. Lelok. Tak sia-sia company hire dia. Rajin. Betul. Tak sia-sia saya rekomendkan dia. Kan? Dah pukul berapa sekarang dah? Senang buat duit? Masuk kerja. Baik. Now. Baik. Banyaknya abang ini. Abang dapat gaji ke? Taklah. Abang dapat bonus. Ya. Ada juga. Dan macam mana abang beli semua ni? Rezeki terpijak di langit. Macam mana abang beli semua ni? Sayang, duduk je. Saya tak masih tak puas hati lagi ni, bang. Kenapa sayang? Awak ingat saya ni nak buat benda mengarut, nak bagi anak isteri saya makan. Tak adalah sayang. Lagipun semua-semua barang ni saya beli daripada duit tips tadi dekat company tadi tu. Dapat buat office tadi. So, saya beli ni semua. Oh, patutlah. Ha. Tak apalah, abang rehat dulu. Biar tanya yang buat. Betul ke? Betul. Ha? Boleh Okey dah. Rehat Tu mangga tu manis tak? Sedapnya. Malam ni, Tania masak lauk kesukaan abang. Nak tak?
Okey je, Yang. Banyaknya abang beli ni. Pasal kita ni anak ramai je. Bang? Bang, kau pun pergilah mandi dulu sebelum tidur. Tahu kenapa saya panggil pagi ni? Dan awak tahu apa salah awak? Maafkan saya, tuan. Saya... Macam ni, Nizam. Sebenarnya, saya dengan Encik Rahim dah sepakat nak naikkan pangkat awak. Awak tak suka ke? Suka. Tapi maksudnya... Okey, mulai sekarang... Skop kerja awak bukan lagi hantar surat ataupun hantar barangan pelanggan. Awak dipertanggungjawabkan sebagai penjaga store. So awak kena uruskan keluar masuk barang, setiap barang dari pejabat. Oh, lega saya dengar. Terima kasih, tuan. Terima kasih, puan. Dan saya harap awak dapat jalan tugas sebaik mungkin dengan penuh amanah. InsyaAllah, tuan. Saya akan cuba buat yang terbaik, Wan. Alhamdulillah. Tahniahlah atas kenaikan pangkat kau. Dan sekarang ni kau kena ingat, kau kena bersyukur pada dia yang memberikan kau rezeki itu. Alah, ini semua hasil usaha gigih aku juga selama ni. Oh. Ada juga orang nampak. Tapi kan aku rasa selepas aku beli sofa lama itulah, semua benda best-best saja jadi kat aku. Pasal kau? Yalah. Lepas dia beli sofa lama tu, aku naik pangkat. Lepas tu ada je lah benda-benda yang bertuah jadi kat aku. Ish, engkau ni cakap macam tu pula. Rezeki kan daripada Allah Ta'ala. Dia hadirkan pada kita melalui orang-orang yang terdekat dengan kita. Tapi sebelum ni tak ada pun jadi macam tu. Siapa pula tak ada? Cuba kau ingat sebelum ni. Kau pernah cerita dekat aku yang jiran kau pernah bawa Tania pergi klinik untuk check up. Kan itu pun kira rezeki tau. Rezeki ni bukannya pasal dapat duit ke naik pangkat ke tak. Benda-benda kecil tu pun, itu pun rezeki. Tapi benda yang kau cakap tadi tu, check up apa semua tu, lepas sofa tu datang dalam hidup aku. Kat mana kau beli sofa tu eh? Nak juga lah aku beli sofa tu, mana tahu kot-kot aku pun bertuah macam kau juga kan. Alah, ni ada satu kedai perabot yang color biru tu dekat ujung jalan nak ke Taman Tanjung. Kedai tu? Kau pergi betul? Betul lah. Kau tak jaya? Nak aku bawa? Lagipun aku nak pergi beli meja makan ni. Boleh juga aku ikut tu. Boleh aku bawa Sheila sekali. Mana tahu ada barang makanan dia nak beli kan? Bagus lah tu. Ha? Okay.
Jadinya, bila abang nak mulakan kerja baru abang tu? Habis bulan ni lah kot. So, lepas ni tak payah abang pakai motor cabut abang tu lagi pergi kerja. Sayang, abang ingatkan nak beli kereta lah. Untuk sayang dengan baby kita nak lahir ni. Abang, cukuplah apa yang abang dah ada sekarang ni. Tanya tak nak minta apa-apa yang lebih pun dari abang. Yang penting, abang kena ada di sisi Tanya sampai bila-bila. Dan kita susah senang sama-sama. Okey? Ya, abang tahu. Tapi kan, abang dah janji yang abang nak bahagia dan sayang dengan anak kita ni. Apa saja yang tak nak, abang akan bahagia dan sayang. Cuma, abang harap awak bagi masa ke abang untuk buktikan semua. Okey, ni semua produk-produk kita. Ya. Setiap rak ni kita dah susun dah ikut jenis-jenis produk. Contoh macam ni lah. Rak ni kita letak semua cara kek. Okey. Awak kena tulis. Dan awak make sure kuantiti semua betul dekat form ni. Kalau awak tak faham, awak tanya kat you. Okey. Okay. So dekat sini kita dah susun cleanser, moisturizer, night cream. Okey. Ini dia punya cleanser, okey. Ha, ini try kit juga. Oh, dah cantik ya? Oh, dah. Try kit yang ni eh. Okey, okey, okey. Kat sana pun sana try kit, kat sini pun try kit. Okey. Okey, alright. Awak make sure jawab jangan mix ya. Saya tak nak nanti ada problem nanti bila customer nak nanti susah nak cari. Okey, okey, okey. 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 So, mulai esok awak dah boleh start kerja sebagai penjaga stok. Okey, Puan. Awak make sure awak jalankan tanggungjawab awak ni betul-betul. Okay, semua Puan. Barang-barang dalam tu penting tau. Okey, okey, okey. Okey. Okey, okay, Puan. Saya pergi dulu. Okey, Puan. Terima kasih. So, tu. Pelan-pelan belajar. Nanti pandai dah tu. Takkan pandai hari ini punya. Itulah. Aduh. Tapi itulah kan. Sebenarnya aku bangga lah dengan diri aku kan. Sebab aku tak sangka aku boleh sampai tahap ni sekarang. Rizky Engkau lah tengok namanya, kan? Eh, malam ni jom. Aku apa table. Table kat mana? Rumah akulah, makan-makan. Sheila masak. Dia pun dah rindu sangat kat Tania tu. Malam ni aku janji dengan Tania nak pergi beli barang. Kalau macam tu next time lah. Next time lah. Eh? Apa-apa roja-roja lah. Okey. Okey. Buat nak pergi. Ah, okey, okey. Ya? Yeah. Ha. Ini. Abang. Abang. Kau nak tolong. Kenapa ni? Pancit eh? Haa, tadi pancit. Tak apa. Biar saya tolong lah. Sikitlah abang tolong saya. Saya kat sini dah berjam tunggu seorang pun tak nak tolong. Dah, settle. Abang ambil ya? Tak payahlah. Saya tolong ikhlas je. Tak payah, duit-duit ni semua. Tak apa. Abang anggap je ni cara saya balas budi baik abang. Lagipun kalau abang tak nak duit ni, abang boleh bagi anak-anak abang. Sebenarnya, saya belum ada anak lagi. Tapi isteri sedang mengandunglah. Ya ke? Tak apalah. Abang anggap je ini rezeki anak abang yang bakal dilahirkan. Lagipun bertuah anak abang dapat ayah yang baik hati. Sudi tolong orang kesusahan macam saya. Cik ni puji lebih-lebih pula lah. Tak adalah. Tak payah. Saya biasa-biasa je. Saya tolong ikhlas je. Okey? Terima kasih. Terima kasih sudi tolong saya. Saya gerak dulu. Membawa
Lah, abang ni. Selalulah macam ni. Balik rumah ni tidur atas sofa. Bukannya nak mandi dulu ke? Nak basuh kaki dulu ke? Alah, kejaplah. Bagilah abang bersejuk kat badan sekejap. Abang bangunlah. Tidur dalam bilik. Abang ni sejak akhir-akhir ni, abang selalu sangat tidur kat luar tau. Ish, awak ni. Mana dia tidur luar? Pagi-pagi tu. Muka saya juga awak nampak kan? Betul. Tuh, abang selalu tidur kat luar. Tak apa yang best sangat tidur kat luar ni. Hush, lemaslah awak ni. Okeylah. Ha? Pergi sekarang eh. Ha? Atau abang nak kunci-kuncilah. Mangga sekali kau boleh. Iya. Cukup 8 bulan, dia akan jadi milik kau. Dan aku akan dapat apa yang aku nak. Ya. Mana Cik Enak ni? Mana pagi-pagi dah muncul? Buat masa ni, dia 8 lagi. Kita nak kerjakan semua. Biasa dengan 6. Memang pencaturan yang kita... Betul lah. Maknanya pasal member aku ada. Dah ada 600 spek. Oh, dah macam ni. Sini pun saya marah dilawak pagi. Dah, aku tak payah. Sekarang ni ada 6 ni. Okey. Dipersilakanlah pilih salah satu. Ni apa sebenarnya ni? Ini gamenya. Ini gamenya. Dalam ni antara... Tak, ni. Pilih salah satu. Tak. Yang lain, pergi korek kat tempat biasa. Okay. Jangan korek kat tempat lain pula. Ada apa-apa kat saya tak ada? Ha? Puan, minta maaf sangat-sangat. Hari ini saya lambat. Bukan apa sebenarnya, isteri saya tu dia mengandung kan. Entah macam mana
Semalam tu perut dia krem ke apa saya tak tahu. Sampai ke pagi juga saya tak tidur, puan. Maaf saya, puan, eh. Yalah, tak apalah. Sekarang ni awak pergi masuk stor. Pergi cek barang yang sampai pagi tadi tu. Petang ni saya nak report. Okey. Okey, 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 puan. Okey, okey. Senang je nak kelentong dia ni. Eh, ni pasal ni kotak ni kat sini ni. Kotak ni kat atas lah. Barang dalam ni tak sama dengan dalam ni. Dah, ada atas. Aduh, itu pun dah senang tak boleh buat. Ni lagi satu. Kak, besok nak hantar ni. Jangan lembab-lembab macam ni. Saya tak nak tengok nanti dispatch kat bawah tu goyang kaki. Boleh tak cepat sikit? Saya tak kira. Sampai ke malam lah kerja, Kak. Nizam, saya dah anak kecil. Kalau ambil lambat nanti, Nasri tu cas agak lain. Ah, tak apalah. Saya buat sendiri lah. Aduh. Itu pun susah. Ah, korang berdua, dah, belah. Balik lah. Sakit mata dah tengok korang ni. Dah, belah. Baru tidur. Okey, okey. Tak apa. Sekejap lagi, Abang. Okey. Semua apa yang kau nak dan
ya. Lagi, Sam. Ah, mi goreng. Bang. Ya. Semalam abang tidur kat mana? Tidur ke dalamlah dengan awak. Betul ke? Saya nampak abang kat ruang tamu semalam seorang-seorang. Betul lah. Tak seorang apa? Tidur dengan awak lah. Ni. Ni apa tu? Aku akan bagi semua apa yang kau nak. Dan kau bagikan aku kekayaan. Apa awak merepek ni? Bagi masalah je saya kan? Awak tak fikir ke susah senang saya kat luar tu? Nak penuhi segala keinginan awak ni? Dah lah. Makanlah seorang. Itulah abang ni. Sikit-sikit nak keluar rumah. Kan dia nak makan dulu. Penat saya masak. Abut! Acik! Acik! Lama tak nampak. Sibuk je. Baru nampak ni. Tak nampak apa je. Hari-hari aku nampak kau. Kau yang tak ingat. Oh, nyanyuk. Nama aku pun tak ingat. Ay, tegur pun kena marah. Ay, kelang kabur je. Lambat pergi kerja ke? Eleh. Nak belagak dengan aku. Eh, time kau laki bini susah dengan aku juga kau minta tolong kan? Alah. Sombong pula. Siaplah kau nanti. Balik mancing ke? Eh, ada ke? Boleh pokok bunga. Oh. Jam. Hei. Hei. Takkan nak berjaga malam kot? Acau lah kau ni. Tak boleh tengok pun senang. Waktu kerja ni. Kalau bos nampak kau juga yang susah. Kerja aku dah settle lah. Takkan nak suruh aku hantar barang lagi kot? Bukanlah macam tu. Eh. Baik kau balik tempat kau lah. Kan bos tengok orang, cakap apa pula. Kau kalau ada masalah, kau cakap dekat aku. Aku ada masalah? Hei. Mulai hari ini, aku takkan susahkan kau orang lagi lah. Abang? Abang dah balik ke?
Apa dengan awak ni? Congok sini kenapa? Duduk kat sofa ni. Dulu masa tak ada, beria pula minta sofa ni. Saya ni tengah fikirkan sesuatu lah, bang. Fikir apa lagi? Apa lagi awak tak dapat ni? Semua saya dah bagi kan? Nak apa lagi? Minta sahaja. Kenapa eh? Saya rasakan abang ni perangai peliklah kebelakangan ni. Ni mesti ada kaitan dengan sofa lama ni kan? Kenapa dengan awak ni? Pelik apa je? Ada peliklah, saya biasa je. Yang awak ni kaitkan dengan sofa ni kenapa? Tahulah sofa bandel saya beli. Tapi awak tahu tak? Pasal sofa ni lah awak dapat semua yang awak nak pula. Itulah. Kita sikit je nak melenting. Macam dia pula yang mandu. Bang. Nyamannya ini. Bang. Apa dia? Jom kita keluar. Lama dah kita pergi jalan-jalan. Alah, awak tu kan syarat. Dahlah ke mana? Duduk rumah je lah. Alah, saya kan perlu hirup udara segar. Kita pergi dekat-dekat je. Kita pergi taman je. Okey? Awak nak udara segar kan? Ni, awak keluar pergi rumah Cik Nap tu. Ha, daripada rumah kita ni ke rumah Cik Nap tu dah dapat dah udara segar awak. Nak best lagi, tu pergi lepak dengan Pak Mael tu lah. Feeling sama-sama dua-dua orang. Udara segar banyak sangatlah boleh dapat kat situ. Betullah awak ni. Susah sangat ke permintaan saya tu? Eh, tak susah tapi saya penatlah. Baring-baring nak rehat jap. Awak nak bagi saya ni? Tayar motor pecah, brek tak makan. Awak ni kan memang dah banyak kali lambat, tahu tak? Tak ada puan sebenarnya. Pagi tadi isteri saya muntah-muntah. Keracunan makanan agaknya. So saya pergi hantar dia klinik dulu, lepas tu saya datang ofis. Tu yang lambat tu. Kali ni saya memang tak boleh terima alasan awak langsung. Awak ni kan memang dah melampau. Saya bagi muka, awak naik lemak. Ini amaran pertama. Kalau lepas yang awak buat lagi, saya akan kenakan hukuman mengikut peraturan pejabat. Faham? Dan lagi satu, tu ha. File report yang saya minta tu, awak tak submit lagi. Ini kerja kot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, masuklah. Suara perut ni ha. Masuk. Oh, betul. Ya, ada buat mangga, pisang ni semua. Terima kasih. Untuk baby ni ha, untuk baby ni ha. Cepat, duduk situ. Duduklah. Tak apa. Biar aku buat. Eh, tak apa. Alah, tak apalah. Oi, mangkuk je. Kita kan dah lama tak jumpa dengan dia. Tup-tup. Dah ada rantai emas. Oh, bukan. Agak-agaknya kan, kalau 2 bulan lagi kita datang jumpa dengan dia, entah-entah,
Dekat situ ada emas, dekat sini ada emas, dekat situ ada emas. Oh, penuh masa tempat dengan emas. Tak adalah Cik Na, berapa sangatlah ni. Kalau suami tak sayang, tak adalah dapat mendalah tu. Oh. Eh, tanya, dah pernah cakap sikit ni. Tentang mengandung macam ni lah, kita kena mengada-gada sikit dengan lelaki kita. Ha, barulah kita dapat apa kita nak. Ha, jangan cakap gelam emas, ha, rantai emas sampai sini kau boleh dapat. Oh. Ay, kalau macam tu kan, aku pun nak mana jugalah. Mana tahu lepas ni aku boleh lagi, laki aku pucuk-pucuk dapat tambah koleksi gelam emas. Bukankah kau cakap kau tak boleh mengandung? Macam mana dapat gelam emas? Sedari pula kau dapat gelam emas tu, payung emas. Kau cakap, mulut je balik sini, eh? Ini makanlah ni mangga ni. Manis ni. Pulang kau tu apa aku ah? Eh. Abang, Izzah. Kau buat apa kau sama aku? Apa ni? Abang. Apa ni? Apa ni? Eh, apa ni? Takkan budak lompat-lompat atas sofa pun nak marah. Itu. Korang-korang semua ni, ha? Jangan apa-apakan sofa aku boleh tak? Aku tak perasan aku isyap dengan sofa kamu. Eh, jaga anak kau sikit boleh tak? Abang ni memang betul-betul buat saya malulah. Abang ni tak ingat ke jiran-jiran kat rumah kita ni semua kita dah anggap macam keluarga? Apa yang diorang tak pernah buat? Sampai hati abang layan diorang macam tu. Ini semua salah awak lah. Ni bagi budak tu main atas sofa tu kenapa? Apa salahnya abang? Kan budak-budak namanya. Yang abang ni terlalu sayang sangat dengan sofa ni kenapa? Apa istimewa sangat sofa ni? Eh, diamlah. Kau bukan tahu apa. Kalau nak tahu, sofa ni segala-galanya bagi saya. Ini cuma sofa lah abang. Kau diam boleh tak? Kalau ni nak abang pilih sama ada sofa ni ataupun saya. Kau nak tahu sangat kan? Kau nak tahu sangat kan? Kau nak tahu kan? Aku punya sofa ni. Sekarang kau belah. Kau belah sekarang. Kau keluar kau sekarang. Eh, Nizam. Kau sedar tak ni? Aku memang tak sangka betul yang Nizam boleh pilih sofa tu daripada aku. Sampai hati dia. Hal aku keluar rumah macam tu je. Sabarlah Tania. Mungkin Nizam tu tengah ada masalah. Sebab tu dia jadi macam tu. Benda kecil-kecil pun nak dibesar-besarkan. Tak, Sheila. Dia tu dah jadi terlalu sayang sangat dengan sofa tu. Kau tahu tak? Semenjak sofa tu ada kat rumah kita orang, dia dah jadi lain. Maksud kau? Dia dah banyak sangat berubah, Sheila. Semuanya sebab sofa tu. Dan hari ini, dia dah jadi terlalu marah. Selama bertahun aku kenal dia, dia tak pernah semarah tu. Takkanlah sebab sofa tu Nizam boleh berubah. Abang rasa abang setuju dengan Tania. Sebab abang pun dah nampak perubahan dekat Nizam ni. Dari tengah hari ni, dia bergaduh dengan Puan Suraya. Kalau macam tu abang, kita kena selamatkan Nizam. Jadi benda pertama yang kita kena buat, kita kena cari kedai yang jual perabot lama tu, yang tempat Nizam beli sofa tu. Mungkin daripada situ kita akan tahu cerita sebenar ni. Korang kena tolong aku. Aku tetap juga kena selamatkan Nizam. Aku tak akan biarkan sofa tu hancurkan keluarga kami. Nizam. Eh. Tania demam tu kat rumah tu. Terkejut kan maknya pasal jadi benda ni. Kau tak tanya khabar dia? Kau ni kalau kau sibuk pun tak sempat nak pergi rumah, telefonlah. Tanya khabar apa semua. Dia yang beri nak tua. Tanya khabar buat apa? Kau sedar ke tak semalam tu? Naklah nak fikir. Dah, banyak kerja lah. Syari, boleh tak awak tolong hantar balik report kewangan syarikat kita bulan April dengan bulan Mei?
tak bawa tolong cek balik? Boleh. Tapi kenapa? Tak apa. Bila saya cek balik transaction keluar masuk duit dengan stok yang kita terima dari kilang tu tak balance. So, saya nak kena clearkan isu ni. Boleh, tapi saya tak rasa kesilapan tu daripada pihak accountant. Aku rasa kan apa yang berlaku semalam memang tak patut. Memang. Liza memang tak patut buat macam tu. Saya ni sampai dah malu dah dengan perangai dia tu. Eh, bukan tu maksud aku. Maksud aku kau tak patut keluar dari rumah tu. Sebab bukan seorang isteri yang baik bila kau keluar macam tu je. Dah habis tu. Takkan saya nak duduk kat rumah tu lagi kalau suami dah halau. Tapi tempat seorang isteri kan di sisi suami. Bila kau keluar rumah macam tu je, masalah korang dua takkan selesai. Dahlah tu, balik rumah. Kesian dengan Nizam tu. Eh, Cik Nak ni datang bagi pihak Nizam ke? Nizam suruh datang? Eh, tak, tak. Jumpa dengan dia pun tidak. Tak adalah. Aku cuba terfikir je. Sebab bila aku bincang balik dengan Lima, perkara semalam tu kecil kan? Aku tak sangka pula boleh korang laki bini gaduh besar sampai kau kena halau macam tu. Tak. Ni semua berpunca daripada sofa lama tu. Apa pun yang jadi sekarang ni, selagi sofa tu ada kat rumah tu, saya takkan balik. Alah, Tania. Perkara boleh bawa bincang, kan? Tak. Itu dah keputusan saya. Macam mana? Suka? Suka. Nanti saya tanya suami saya dulu, eh. Aku rasa itu toke kedai dia ke? Macam mana? Suka? Kami datang sini, kami nak tahu yang
sofa ni daripada kedai ni kan, dibeli oleh seorang lelaki sebulan yang lepas. Betul? Jangan kau cakap pasal sofa ni. Jangan kau cakap sofa ni kau beli daripada kedai aku, ya? Puan, suami saya memang beli sofa ni dari kedai puan. Tolonglah, puan. Tolonglah. Saya perlu selamatkan suami saya. Apa yang kau nak tahu? Semuanya pasal sofa tu. Sejarah dia, siapa pemilik dia, apa latar belakang dia yang membuatkan hidup orang semua porak-peranda. Hei, jaga sikit mulut kau, ya? Sekarang kau boleh belah. Belah! Oh, kena halau kami. Boleh, kami boleh keluar dari sini. Tapi bila aku keluar dari sini, aku akan pastikan semua orang tahu yang kedai kau ni berhantu. Dan kau jangan terkejut kalau aku bakar kedai kau ni! Sofa ini memang ada kisah silamnya tersendiri. Sofa ini kepunyaan seorang yang kaya. Tiada siapa yang tahu dari mana hasil kekayaan yang kekayaan yang dia dapat itu membuatkan dia lupa diri dan berbuat apa saja yang dia inginkan tanpa memikirkan hati isterinya yang syarat mengandung. Sehinggalah suatu hari, isteri orang kaya itu ditemui mati atas sofa itu. Mati bersama bayinya. Orang kampung percaya dia dibunuh oleh salah seorang perempuan simpanan orang kaya itu. Beberapa tahun selepas itu, orang kaya tersebut mati. Katanya dia terkena balasan kerana tidak mampu menjamu peliharaannya. Dan sejak hari itu, sofa itu berganti tuan. Tetapi ia memakan tuannya. Rupa-rupanya kekayaan orang kaya itu kaya daripada hasil pemujaan tarik wang. Untuk menjadi kaya. Tapi tak ada siapa yang tahu. Orang cakap isterinya mati dibunuh oleh suaminya sendiri untuk mendapat kemewahan. Tapi ingat diri kau. Laki kau dah berjanji dengan penunggu sofa tu untuk digantikan anak dalam kandungan kau tu semata. Tak mungkin. Suami saya sayangkan baby ini. Apa yang tak mungkin? Kalau kau percaya ataupun tidak, itu terpulang. Tapi ingat, daripada sekarang, kau jagalah diri kau. Saya tak akan sesekali biarkan sofa itu hancurkan keluarga kami. Kau tengoklah. Semuanya akan terbukti. Apa pun yang terjadi, saya akan hapuskan sofa buruk tu. Itu aku tak tahu. Kalau kau berani, kau hapuskanlah. Hapuskan! Apa? Ya. Aku akan bawa balik Tania. Ya, seperti yang aku janjikan. Tania akan kembali ke rumah ini. Dia tak boleh ke mana-mana. Aku janji. Aku janji.
InsyaAllah, hopefully semua akan jadi okey. Banyak-banyakkan berdoa, ya. Tolonglah aku, InsyaAllah. Ajarkan aku untuk khusyuk. Syarat. Abang kena keluarkan dulu sofa tu dari rumah kita. Abang tak kira. Kau kena balik juga malam ni. Buka pintu sekarang. Buka pintu sekarang. Rizal. Hus, kau buka pintu sekarang. Apa kau buat kecoh kat sini ni? Pergilah balik dulu. Kau orang jangan campur hal rumah tangga aku, boleh tak? Ha? Ha? Nak aku report boleh sebab kau sorok bini aku ni? Pergilah report. Kau pergilah report. Tengok siapa masuk ke dalam. Kau ajar kau, eh? Betul. Kau nak aku report? Tak guna punya kawanlah kau ni. Siap. Penat yang kelakuan baik. Tania, tak payahlah nak fikir sangat. Awak tu tengah mengandung. Jangan diikut sangat perasaan tu. Banyak-banyakkan berzikir. Hila, abang pergi kursus kat Melaka ni tak lama. 2-3 hari je, nanti baliklah. Awak dokumen elok-elok. Eh? Kalau jadi apa-apa, terus telefon polis. Tu, tengok Tania tu elok-elok. InsyaAllah, abang. Abang tu hati-hati mandu. Tak payahlah nak fikir sangat.
kalau dia nak jumpa Nizam, jangan bagi tahu. Ya, bang. Abang percayalah. Sheila boleh handle semua benda ni. Kita berasa tak sedap hati ya. Abang, tak payahlah nak fikir yang bukan-bukan. Abang pergi kerja elok-elok, abang balik cepat-cepat eh. Ya, abang pergi dulu eh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi kau tak dapat apa yang kau nak kan? Macam ni abang. Abang. Abang ni tak kesian ke kat saya dengan baby ni? Kalau abang nak duit sangat, abang ambillah balik rantai ni, ambillah balik. Nah. Abang. Abang janganlah buat macam ni. Abang. Tolonglah abang. Saya merayu kat abang. Abang janganlah bawa laju macam ni, bahaya. Oh, sekarang kau nak balik kan? Ha? Kalau kau tak buat macam ni, kau tak nak balik kan? Tak, saya memang nak balik abang. Saya memang nak balik. Abang bertenang sekarang, okey? Tak ada. Kau kena balik. Aku memerlukan kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak dah telefon Tanian? Dah, bang. Tapi masuk voicemail. Macam mana ni? Abang nak pergi rumah Nizam, dia orang tak ada kat rumah. Kalau nak pergi balai polis nak report, polis tak tahu nak report apa. Si Tania tu memang wife si Nizam, takkan kita kata Nizam tu colik bini dia pula. Aduh abang, saya menyesal sangat bawa Tania keluar. Kalau saya tak bawa Tania keluar, benda ni semua tak jadi macam ni. Macam mana ni abang? Tak apalah benda yang jadi. Abang macam mana? Lagipun dia sakit. Memang kena pergi klinik pun. Silakan pemasuri hati beta. Jom. Jom. Sayang, jom. Duduk. Duduk. Apa abang buat ni? Tak ada buat apa. Tak ada apa. Jom, mari kita mari sama. Itu saya tak nak. Sayang. Sayang.
Sayang, sayang. Mengucap, sayang. Mengucap, mengucap. Awak tu yang buat mengucap, eh? Bawa sedar diri. Sayang, letak pisau tu, sayang. Letak pisau tu. Awak ingat saya bodoh ke? Saya dah tahu dah cerita pasal sofa tu. Sampai apa nak korban garak kita ni untuk duit? Oh, mepek ni, sayang. Sayang, letak pisau tu, sayang. Satu-satunya cara untuk saya hentikan abang buat benda-benda bodoh ni, saya tikam anak ni. Sayang! Abang tak buat apa. Abang tak buat apa ni? Abang tak buat apa. Okey? Tengok. Abang banyak duit. Banyak-banyak duit. Kita kaya. Kita banyak duit. Abang! 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 Kau kenapa kau kacau keluarga aku? Impasnya aku harap kau jaga kacau keluarga aku lagi. Abang Nizam, kami pun baru sampai ni. Abang, abang kita kena cari Tania, abang. Mana nak cari kalau kau orang yang sorok kan? Hei, Nizam. Engkau tak sedar ke Nizam? Semua benda yang jadi sebabkan kau. Engkau tak mak sanggup gadakan anak bini kau. Laki jenis apa engkau ni?
baik. Tanya. Tanya kat mana? Tak tahu. Tanya? 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 Bunyi dalam sofa ni. Tanya? 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 Angkat. Allah. Tanya? Allah. Sayang. Allah. Tanya? Pelan-pelan. Sayang. Tanya? Buka. Tolong. Tanya? 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 Maafkan abang. Lepas ni abang janji abang akan ikut apa saja permintaan sayang. Kalau itu boleh buatkan sayang maafkan abang. Abang janji. Okey. Alhamdulillah lah kalau semuanya dah okey. Tapi kau kena ni tunaikan janji kau tu. Aku tak nak masalah kau ni sampai Tania beranak semua. Yalah. Aku akan selesaikan semuanya hari ini juga. Harap apa yang aku buat ni boleh selesaikan semua masalah yang menimpa keluarga aku selama ni. InsyaAllah, Nizam. Yang penting sekarang ni kau kena sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sesekali kau lupakan dia dalam setiap urusan kau. Masni. Aku malu dengan apa yang aku buat kat kau. Aku harap kau boleh lupakan. Kau maafkan aku eh. Benda dah jadi dah. Tak payahlah kau nak pergi ukitkan lagi. Ha. Mana ikannya? Bot tak sampai lagi ke? Bukan ikan, Pak Mak. Kita nak bakar. Kita nak bakar sofa lama ni. Kau duduk tingkat tiga je? Karim, Abu, dah buat dah. Dah buat Hasan. Siapa nak buat? Kusah inilah, Pak Mak. Nizam. Aku rasa mungkin ini salah satu cara. Atau satu-satunya cara lah kau nak hapuskan sofa ni. Kalau kau tak hapuskan, mungkin sofa ni akan jatuh kat tangan orang lain.
Barang baik dah sampai, Mos. Okey, Angkat. Engkau hanya tahu pasal sofa je. Tapi engkau tidak tahu siapa pemilik. Sayang. 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 Abang. Nah, abang ada buat minuman yang special tak, sayang? Terima kasih. Terima kasih, abang. Sama. Tak lama lagi ni kan? Tak sabar rasanya abang nak jadi bapa tau. Sabarlah. Saya ni lagi berdebar nak tunggu baby ni lahir. Yalah. Dah azan tu. Jom kita jemaah solat sama-sama. Dengar tu. Ibu Layla tak sabar tau nak tunggu saya lahir. Alah, 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 alah. Dah, dah, dah cakap baby tu. Nanti kita solat dulu, okey? Dah, minum dulu. Habiskan. Okey. Okey, pelan-pelan. Alright, jom. Okey. Kita. Wah, apa kata yang tu? Ajak abah datang sini pun sebab nak puaskan mata saya ni. Tapi bila dah tengok semua ni, saya dah tak terbayang lagi dah. Jomlah. Baiklah. Apa kata kita pergi dekat kaunter je. Okey. Jadi cinta ada sedikit.
tunjukkan mana cinta ke akhirnya. Berikan jiwa yang tiada sengsara. Cemakan tanda-tanda wujudnya cinta. Hapuslah deritaku. Hapuskan deritaku. Ku kembangkan, kau rajakan, pangkal ujung nyawa dan badan. Luka